forum KTT G20, Presiden Joko Widodo menceritakan karir politik dan reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Jokowi juga menjelaskan visi langkah reformasi untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di hadapan kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia, ditambah dengan Uni Eropa atau G20, Presiden Jokowi mengisahkan saat pertama kali terjun di dunia politik yakni pada tahun 2005 saat ia ikut dalam Pilkada Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Sejumlah masalah seperti kota yang kumuh dan pendapatan daerah yang rendah telah menantinya. Untuk menertibkan dan memperbaiki prasarana kota, Jokowi membutuhkan dana besar. Jokowi menargetkan penerimaan daerah melalui perbaikan sistem pelayanan pembayaran pajak, yakni menggunakan metode pembayaran sistem online. Untuk menertibkan pedagang, pendekatan makan siang pun dilakukan. Dalam kesempatan makan siang itulah dialog dilancarkan hingga akhirnya pedagang pun bersedia ditertibkan. Reformasi lainnya yakni membangun sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk mendirikan usaha dan seluruh perizinan yang terkait. Dua hal itu juga yang dilakukan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Begitu menjadi orang nomor satu di Indonesia, Jokowi pun melakukan keberakan dengan menyerahkan daftar nama calon menteri ke KPK. Hal itu dilakukan untuk mencari tahu rekam jejak calon menteri, apakah terindikasi dan terlibat korupsi atau tidak. Langkah reformasi birokrasi semacam itulah yang ditempuh Jokowi untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berita 1, Brisbane, Australia.